Hai, Assalamualaikum Ustaz Moh. Kembali lagi kita dekat Backcamp Studio. Jadi, PJ City satu-satunya pasukan yang berhasil dalam Piala Malaysia ketika ini yang langsung tidak menggunakan pemain import. Memang tim diorang ni aku boleh kata 100% menggunakan player lokal. Ramai yang cakap tim PJ City ni akan struggle lah tanpa pemain import. Tapi bagi aku tengok elok je dia orang main. Boleh survive. Jadi untuk Liga Super, PJ City telah berjaya untuk menamatkan saingan musim ini di tangga ketujuh Liga. Jauh lagi baik dari tim yang pakai pemain import. Untuk Piala Malaysia pula, setakat 3 perlawanan ni kita boleh tengok mereka berada di kedudukan kedua dalam kumpulan D dengan mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan juga satu kekalahan. Jadi kalau diorang ni dapat konsisten lah sampai ke game ke-6, dia akan rasa tak mustahil lah PJ City ni layak untuk ke suku akhir. Bagi aku, layak ke suku akhir ni adalah satu pencapaian cukup baik buat pasukan PJ City ni. Dahlah pakai player-player lokal je. Lepas tu tengok-tengok, apa pula pergi suku akhir? Siapa je tak bangga, man? Jadi apa yang menarik perhatian aku untuk team PJ City ni adalah aku tertarik apabila aku melihat lah aksi penyerang mereka, iaitu tak lain tak bukan Darren Lock. Jadi bila sebut je nama Darren Lock ni, aku rasa memang majoriti peminat Malaysia ni sangat kenal lah dengan Darren Lock ni. Hei, seingat aku kan tahun 2016-2017 macam tu, memang meletup lah nama Darren Lock ni. Hei, memang masa tu memang ramai lah yang excited dengan dia ni. Lagi-lagi time tu dia dah sah join JDT. Lepas tu pula dengan reputasi pemain kacukan Malaysia England, hei, memang naik lah saham dia, mat. Tapi apa yang mengecewakan adalah dia punya hype tak sama dengan dia punya performance. Sepanjang di JDT, dia agak bergelut lah untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama pasukan. Lagi-lagi dengan adanya penyerang import, ada memang makin tersepit lah jawabnya. Jadi pada musim 2017 dia hanya membuat 3 penampilan sahaja dan gagal untuk menjaringkan sebarang gol. Manakala untuk tahun 2018 dia hanya membuat 7 penampilan dan turut juga gagal untuk menjaringkan gol. Selebihnya sebenarnya dia ni banyak diturunkan untuk bermain dengan skuad JDT2. Kalau tengok rekod, Darren Lock ni memang banyak bersama dengan pasukan JDT2. Ada masa-masa tertentu je dia dapat peluang main dengan skuad utama JDT. Tak lupa jugalah dia ni sempatlah juga okay, untuk merasa julang Piala Malaysia dengan julang Piala Liga Super. Jadi untuk musim 2019 dia berjaya untuk membantu JDT menjadi juara untuk Piala Cabaran. Jadi tak sia-sia jugalah dia join JDT. Dapatlah juga merasa dia lift trofi tu. Dan musim itu juga adalah musim terakhir dia bersama dengan JDT. Apabila untuk musim seterusnya, dia telah membuat keputusan untuk menyertai pasukan Terengganu FC. Jadi pada awalnya, aku tengok pemindahan Darren ke TFC ni adalah satu peluang yang baiklah buat Darren ni untuk dia cari semula dia punya prestasi terbaik dia. Tapi rupanya aku silap. Sebab Darren sekali lagi gagal lah untuk menyelah apabila di TFC. Dia juga jarang untuk mendapatkan peluang dalam kesebelasan utama. Dengan liga yang hanya berlangsung 11 perlawanan saja, dia hanya mampu untuk membuat 4 penampilan saja dan gagal untuk menjaringkan gol. Dan dalam 4 penampilan tu, kesemua dia masuk sebagai pemain gantian sahaja. Satu lagi episod kegagalan dalam career Darren Lock. Masa tu dekat TFC, Dominic Da Silva memang tengah on form lah. Memang dah ada chance lah Darren Lock ni nak main. Itulah, selagi ada penyerang import, selagi itulah penyerang lokal ni memang dah ada chance lah nak main. Kemudian untuk musim ni, okay, Darren Lock membuat keputusan untuk join PJ City dan akhirnya ini adalah satu keputusan yang terbaik yang selama ini dicari oleh Darren. Untuk 5 perlawanan pertama Liga, dia telah berjaya untuk menjaringkan 3 gol. Tetapi malangnya terpaksa rest panjang lah sebab dia ada injek dekat bahagian fibula. Dan injek ini juga mengakibatkan dia terlepas 13 perlawanan. Dan dia sempatlah kembali untuk main dalam 4 perlawanan akhir Liga Super musim ni. Dan dalam 4 perlawanan tu, dia gagal lah untuk skor sebarang gol. Jadi masa tu dia masih lagi tercari-cari rentak terbaik dia. Maklumlah dah lama injekkan, tempo pun dah lari. Akan tetapi bila masuk je saingan Piala Malaysia ni, hey, Darren Lock secara tiba-tiba mengamuk, guys. 3 game, 3 gol. Hei, lain macam kali ni. Yang paling latest dia berjaya skor 2 gol ketika perlawanan menentang Kelantan. Kalau dia ni, bagi aku lah, kalau dia ni terus perform macam ni, aku yakin akan ada banyak lagi gol yang akan dijaringkan oleh Darren. Bagi aku tak mustahil sebab ada 3 game lagi. Janji jangan injek sudah lah. Kalau kita tengok dia punya prestasi terkini, aku rasa memang
amat wajarlah untuk dia dipanggil semula untuk menyarung jersey Harimau Malaya. Sebab kali terakhir dia bermain dengan skuad kebasan adalah pada tahun 2017 dan setakat ini dia telah membuat 9 penampilan dan berjaya skor 1 gol je. Kalau ikutkan dekat 4 tahun jugalah dia ni tak dapat National Call Up. Mungkin bagi akulah dah tibalah masa dia untuk dia buat comeback balik. Dan kalau korang nak tahu juga, Darren Lock ni juga pernah mewakili Malaysia pada AFF Suzuki 2016. Tapi Malaysia waktu tu hambal sikit lah kan, terkandas dekat peringkat kumpulan je kan. Pada usia 30 tahun dan juga rekod 6 gol buat masa ni, aku rasa Darren Lock adalah pilihan yang lagi baik kalau nak dibandingkan dengan Zulhelmi De Paula tu. Aku tahu De Paula macam mana pun tetap akan dipilih, tapi aku harap coach boleh bagilah peluang dekat Darren ni. Darren ni kalau tengok dari segi finishing, dia dah improve. Fizikal pun ada. Tengoklah fizikal Darren ni kan, badan tegap. Kat situ tak ada problem lah untuk dia fight dengan defender lawan. Jadi apa yang aku harapkan adalah Darren Lock terus score goal, buktikan pada semua haters kat luar sana, okay, di haters di luar sana, that you are not finished yet. Okay, dan untuk coach Tan Cheng Ho, tolonglah bagi satu lagi peluang yang adil kepada Darren. Kalau dia perform, kenapa masih nak sisihkan dia kan? Takkan selamanya nak mengharapkan kepada abang De Paula kita. Okay, bukan aku tak sokong pemilihan De Paula, cuma pada pandangan aku, ada penyerang yang lagi baik daripada De Paula ni, iaitu Darren Lock. Jadi, apa pandangan korang semua? Setuju atau tidak kalau Darren Lock ni dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan? Tinggalkan komen dekat bawah, okey? Jadi, sama-samalah kita berkongsi pandangan dan juga pendapat. Okey, itu sahaja saya untuk video kali ini. So, aku rasa boleh like, subscribe, share and komen. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.